Assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya yang udah nonton. Ya, jadi ini aku lagi di Pura Mangkunegaran. Mau kasih lihat ke kalian Pura Mangkunegaran itu seperti apa dan info-info tentang pengalamanku berkunjung ke sini. Jadi Pura Mangkunegaran ini salah satu spot yang wajib kalian kunjungi ketika kalian ke Solo. HTM-nya sangat-sangat terjangkau, 20.000 aja. Nah, ketika kita masuk, kita akan digabungkan dengan beberapa pengunjung lain. Nah, beliau-beliau ini adalah pengunjung yang satu kelompok nih dengan aku. Kami dipandu oleh satu orang guide. Nah, nanti kita akan dibawa masuk ke Pura Mangkunegaran. Jadi ada ruangan yang boleh kita record, kita foto, ada yang tidak. Nah, ini kita masih di pendopo agungnya yang di depan, itu kita masih boleh nih ambil gambar, ambil video. Tapi setelah ruangan ini kita masuk, itu kita sudah tidak boleh ada recording, tidak boleh ada foto-foto. Oke, teman-teman yang di sebelah kanan itu, maaf aku ambilnya rada nggak fokus, itu lukisan dari Gusti Nurul ya, dilukis oleh maestro kita Basuki Abdullah. Lukisan itu sangat spesial sekali. Kenapa? Karena lukisannya itu mengikut sudut pandang dari Gusti Nurulnya. Lukisannya itu mengikuti arah kita memandang. Jadi kalau kita gerak ikut gitu loh, keren banget. Oke semuanya, nah ini aku sudah keluar dari area yang tidak boleh direcord, tidak boleh difoto. Jadi ini udah boleh lagi foto-foto. Ini foto-foto dan video yang aku ambil di ruangan dekat taman di tengah gitu di Pura Mangkunegaran. Oke semuanya, segitu dulu dan jangan lupa kesini ketika di Solo ya. Enjoy Solo dan terima kasih ya sudah nonton, subscribe, like. Assalamualaikum semuanya.